hormatin lah, yuk. Dayu hari ini menghadiri acara sahabat. Alhamdulillah. Kebetulan saya libur kerja juga. Karena emang besok pas resepsinya saya gak bisa datang. Karena nih anak minta kita setiap acaranya dia datang. Jadi ya udah. Karena resepsinya besok saya keluar kota ada acara, jadi Arya kakek. Ini gimana tadi di dalam kemarin? Cantik banget. Kita ngirimin dari hotel, dia udah ribet, udah telepon dari pagi. Jangan telat jemput gue di hotel, bla-bla-bla, kita jemput dia ke hotel. Udah sampai kita antar ke sini, sampai kita naikin dia ke pelaminan udah beres tugas gitu. Tadi gimana ya? Ada tapi karena suaminya di Betawi, Betawi Arab. Jadi tadi di Arab pakai tanjidor, tanjidor Betawi. Seru sih. Seru. Kalau Tania kan emang Arab sama dia, Tania juga Arab Betawi. Tadi juga katanya akan apa sih? Iya, gua tadi ijab kabulnya pakai bahasa, masya Allah, tenang melihatnya. Tapi gimana yuk, melihat cukup bukan ya? Enggak, seru. Wah, nikahannya gak kelar-kelar 7 hari 7 malam, karena saya emang ngikutin banget kan ini anak dari dia bilang, dari setiap curhatan dia, dia sendiri ngebuat ini resepsi, nyari gedung dan lain-lain, dia usaha sendiri. Benar-benar dia dibantuin sama saudaranya, kadang nanya-nanya juga yang kemarin tuh acara India sama saya juga, pokoknya keren lah, ini usaha dia sendiri, saya sih salut ya, dia bisa ngerjain semuanya. Jadi ngerasain deg-degannya tadi? Ngerasain deg-degannya dia banget. Tahu sendiri dia orangnya kan termasuk orang yang, mungkin kalau orang yang gak tahu kelihatannya pendiam gitu. Tapi orangnya tuh repot, heboh. Enggak, ya pokoknya gini deh. Pokoknya heboh deh. 7 hari 7 malam. Kayak 7 hari 7 malam. Gue sampe capek gitu dari kemarin acara India. Sekarang akad lagi, terus abis ini ada resepsi lagi, terus tanggal 3 resepsi lagi. Itu kalau berpuyang. Nah, tadi yang kocok digunakan apa? Ini katanya seragamnya ini seragam sama ya, dari dia. Udah pokoknya lu datang seragam saya dikasih saya, Siva, Ibu, Bilkis. Cuma kalau Ibu sama Ayah nanti insya Allah datangnya resepsi. Bilkis juga kayaknya resepsi. Setiap orang deket kasih seragam. Tahu deh kalau yang lain. Kalau saya dikasih maksudnya emang dia nyuruh gitu pakai ini. Saya jadi pengen cepat nyusul ngasih tinggal. Iya. Tadi kita sama saudara-saudaranya keluarganya apa dikasih bunga solawatan. Solawatan kalau dia kan punya caranya beda ya. Disiram kepala kita biar cepet nikah. Habis ini dapat jodoh kami. Amin ya Allah. Ada minta foto bareng Bang Sandi. Apa? Tadi foto bareng Bang Sandi aku. Oh iya dong. Kapan lagi tuh kalau udah jadi presiden gimana? Bingung. Kalau kan kita udah punya fotonya aja. Kalian cari jodoh kan tadi di sini. Enggak lah. Enggak lah, pasti nyari jodoh tempat aja tapi enggak lah. Kalau jodoh ya Allah yang kirim. Entar mudah-mudahan dikasih yang terbaik. Nah ini kan nikahnya sama orang Arab gitu, jadi pengen dapet orang Arab juga gak sih? Ya jodoh gak siapa aja, yang penting baik, sayang, ya jujur, seiman yang paling penting. Nah, tapi pengen gak sih akad hijabnya yang penting masalah? Enggak, ya yang penting hijab, yang penting nikah, yang penting sah. Kalau Ayu sendiri tuh punya ini impian wedding dream gitu gak sih? Kalau saya sih orangnya sebenarnya simple gitu, gak suka yang ribet-ribet gitu. Tapi kan kalau keluarga besar kan pasti harus kayak gini, karena harus ramai, apalagi kalau banyak keluarga pasti harus menang banyak. Jadi ini seberapa mewah sih nih kak dilihatnya? Oh mewah banget udah. Gue gak ketulung-tulungan deh bingung gue mewah. Wah semewah-mewah. Bawa kado spesial gak sih buat Tania? Kadonya doa aja. Doa. Gue lihat dulu. Pokoknya ya doain aja tadi ya. Kenal gak sih kak sama suaminya? Sama gua? Oh bukan kenal lagi. Aduh sama-sama Betawi. Jadi kita kalau ngumpul tuh wah udah nyambung. Tania juga Betawi jadi enak, kita nyambung. Boleh doain buat Tania semuanya. Selamat sekali lagi buat Tania dan juga Abdullawi, Abdullah. Semoga langgeng, semoga bahagia selalu jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dapat keturunan yang saleh. Pokoknya kita cinta banget ya sama lu berdua. Thank you, Tete. Terima kasih.